Baik, saya ingin memperkenalkan produk baru Diacrit iaitu torch T6-28. Okey. Produk ni disertakan sekali adalah kabel charger. Okey, dan juga sedikit information pada kotak ni. Okey. Ini variety untuk color. Okey. Baik. Kita explore dulu part-part yang terdapat pada torch ni. Okey, yang pertama sekali adalah bahagian battery casing. Okey, ini adalah bahagian battery casing. Okey, terdapat LED COB. Okey, berfungsi sebagai downlight. Okey, di bahagian cap dia ni terdapat charger micro USB dan juga button on off. Okey, di bahagian kepala dia pula adalah ataupun LED housing lah, iaitu teleskopi zoom. Okey, sehingga 2000 kali ganda dalam jarak 5 meter. Blade, safety blade dan juga safety hammer. Okey, yang ni adalah LED SMD. Okey, fungsi sebagai torch dan di bahagian ni adalah magnetic. Okey. Baik, so sekarang ni saya nak demo untuk charge . Okey, untuk charge, lampu merah akan menyala. So bermaksud bateri sedang di charge. Okey. Sekiranya merah ni bertukar kepada hijau, bermaksud bateri telah pun penuh. Okey. Untuk charge yang kali pertama, okey, saya cadangkan selama 6 jam atau sehingga LED merah bertukar kepada hijau. Okey, so sekarang ni saya nak tunjukkan mode yang terdapat dalam produk ni. Yang pertama sekali adalah mode terang, mode malap. Okey. Untuk downlight pula, ini adalah mode terang dan ini adalah mode berkelip, lampu warna merah. Baik. Yang seterusnya adalah selling point. Untuk produk ni, bateri terah pun dibina kat dalam. So itu salah satu selling point. Yang kedua, sesuai dijadikan sebagai peralatan keselamatan untuk diletakkan dalam kereta . Okey, dan yang ketiga, type charger dia adalah micro USB. Okey, untuk micro USB ni pelbagai guna general . Handphone pun guna micro USB. So jadinya kalau anda kata kabel ni tertinggal, so jadi kabel handphone pun boleh diguna pakai. Okey, untuk produk ni telah pun di-announce di melalui email kepada anda. So sila buat tempahan dengan kadar segera. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.